terbuka untuk umum. Silakan duduk. Okay. Untuk saksi Bapak Ibu yang secara virtual sehatkah? Sehat. Ibu? Sehat. Sehat. Okay. Saya akan ambil identitas dulu ya. Satu makanan. Alias? Ada biasa dipanggil hari-hari kalau di kampung begitu. Om Adu, bukan? Ya. Om Adu ya. Ya, jangan tegang ya, Bapak. Tempat lahir? Tanggal bulan tahun? Tahun 21 April 1964. Ya. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan? Tiada. Tiada. Bukan wira swasta. Berkebun apa? Tidak ya. Kewarganegaraan? Indonesia. Oke. Kenal dengan pemohon? Aprilia Santini Mangana. Ada hubungan saudara? Ada. Dari para yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan yang menolong saya. Ya, silakan duduk. Coba pemohon ceritakan. Kita tim adalah saat itu kita di berkumpul dengan tim yang lain, kemudian pemohon hadir ada di situ. Jadi kami datang duluan, kemudian baru belakangan ada hadir pemohon. Untuk pertama kali kami melihat yang bersangkutan atau pemohon. Kami lanjutkan dengan pemeriksaan wawancara. Terus, tanggal yang sama ya, 21. Pada tanggal yang sama. Pada tanggal yang sama. Tempat tanggal lahir. Sangihe, 27 April 1992. Jenis kelamin? Wanita. Alamat tinggal? Tondano. Siap benar ya. Agama? Agama Kristen Protestan. Pekerjaan? TNI AD. Kewarganegaraan? Indonesia. Pada saat ini menghadap sendiri atau di sendiri atau ada kuasa? Ada kuasa ya. Oke. Ya. Silakan untuk para kuasa memberikan surat kuasa. Nomor 37 garis miring A garis miring 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samegalau tanggal 18 Mei 1992 atas nama Aprilia Santini Mangana jenis kelamin perempuan yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin laki-laki. Jangan lupa subscribe ya.